kesehatan dengan HP. Jadi misalkan kalian mengirimkan pesan ke teman kalian dengan mode ancaman, misalkan bisa bulan ragu-ragu pulang bersamanya, mau disakiti, ancam, tetapi melalui chatting, melalui HP. Jadi ini adalah salah satu bentuk bullying dalam bentuk cyber. Jadi melalui media sosial, media elektronik. Jadi ini misalkan tadi dibully dalam bentuk fisik, otomatis akan badannya mengalami kesakitan, baik lecet, baik yang hanya ringan maupun sampai yang tadi diberita sampai di tambahan arahkan pandangan ke depan.